Bila tak tengok? Tengok tak? Drama Melayu paling lah aku tengok last Spark You. Spark You zaman bila bodoh. Daripada season 1 lah tengok sampai sekarang. Dia benci tapi tetap tengok. So macam kena tengok. Kena tengok. Oh. Tapi aku lebih suka yang satu punya. Yang dua ni serabut lah, banyak karakter sangat. Ni cerita apa ni, punya pemain tu lah. Tak kat rumah. Niat. Aha, tak, tak macam blur tak, sebab dulu tak tahu niat lagu mana. Oh, tak no. Tahu, tak tahu. Tapi orang puasa kita puasa lagu tu je. Tak apalah. Lepas tu lama-lama orang kata apa, ustaz kat sekolah tu ajak. Kan, ajak macam mana nak niat puasa semua. So, ikut je lah. Tak apa, kita hormatilah orang-orang baru macam ni. Okay, aku ajak hang. Kita nyanyi lagu ni. Mawadin an ada ifa bi ramadona ada hisanati lillahi ta'ala. Betul tak? Aku biasa Melayu je. Sahaja aku berpuasa esok hari. Tunai untuk menunaikan fardu Ramadan wajib kata kepada Allah Ta'ala. Ya betul. Aku baca bahasa Melayu juga. Wow! Dalam masa seminggu aku boleh dapat 5K. Yes! Saman! Ya, Mak? Kau jual pakai sapu Mak ni. Kenapa? Mak fikir Mak dah tak pakai semua benda ni. Itu yang Mak nak jual. Lagipun Mak kan dalam tak masuk dapur kan? Oh, Mak! Mak, tunggu tu, Mak! Tunggu apa tu? Okay, bye-bye! Selamat! Kau pergi jual peti anak aku, kenapa? Sekarang ni kau pergi ganti yang lain. Tak ada duit, Mak. Yang kau jual. Korang minumlah, jangan malu-malu. Ha, apa macam, Cik Kak? Kulit dah flawless. Bolehlah ambil gambar dengan confident. Selamat Hari Raya, Cik Kak. Selamat Hari Raya, Mak Uzair dah batin, ya? Ha, jom kita selfie. Korang, jom selfie. Okay, satu, dua, tiga. Handsome juga aku ni. Eh, bro. Nak terbalik ke? Eh, ni nak tanya sikit lah. Lately ni aku perasan kau nampak fresh. Bau macho. Eh, share lah sikit. Eh, tip apa? Nak juga? Eleh, dia ni. Bila aku dah elok, sibuk je nak tengok aku. Eh, belah macam tu je. Oh, dia pakai benda ni rupanya. Assalamualaikum. Salam. Puan Syafiqah suami ke? Ya, saya. Puan ada barang untuk Puan? Ni barang dah lama saya dah. Okey, Puan, sign sini. Sekejaplah. Okay. Saya cek dulu, okey? Alright. Excitednya. Ni bukan barang saya order. Eh, Puan, saya tak tahu. Saya cuma hantar je. Kau awak pun dah macam penipu. Aduh. Freeze! Uish. Dahsyat betul situasi ni. Mesti kau pernah terkena sebelum ni, kan? Beli benda lain, dapat benda lain. Kadang-kadang tak sama langsung dalam gambar tu. Tengoklah situasi ni. Tak pasal-pasal pula postman tu kena. Sabar je lah ya, postman. Okey, jom. Kita tengok situasi shopping online yang lain pula. Ha, sambung. Aduh. Selamat datang ke Game of Rendang. Anda dikendaki memasak rendang terbaik resepi asli turun-temurun keluarga masing-masing. Tetapi ada satu peraturan di mana para ibu tidak dibenarkan untuk membantu anak mereka di dapur dan hanya menggunakan arahan sahaja. Jadi, anda sudah bersedia? Kita mulakan sekarang! Sedap. Duduk sedap. Siapa yang menang? Keputusan telah dibuat. Pemenang Game of Rendang adalah... Tiada pemenang. Cabaran Game of Rendang ini bersempena dengan web filem raya dari Petronas pada tahun ini yang bertajuk Rendang Soraya. Ia menceritakan tentang ikatan kasih sayang sesama keluarga, sesama komuniti dan juga resepi rendang yang diwarisi turun-temurun. Pika. Bersempena dengan Syawal ini, jangan lupa untuk saksikan web filem raya Rendang Soraya di akaun rasmi YouTube dan juga Facebook Petronas. Oleh itu, selamat Hari Raya! Aku rasa hard goal sebab hard.
kalau dipetik pun takkan matilah sebab dia kuat. Kan? Sedap pun tidur. Curi, curi, cuki, cuki. Tidur, selamat tidur. Betul tak? Senano Hari Raya Dayang Guintan. Tapi semoga kau gembira. Seruan Nurani. Semoga berbahagia. Semoga bahagia. Semoga... I can do this all day. Apa tadi? Senandung Hari Raya. Selamat. Senandung Aidilfitri. Bukan? Senandung tu betul. Amat. Senandung Hari Raya.